wong nang itu bar bar salat Id langsung nang makam. Selamat datang. Assalamualaikum. Nang nang makam. Sendali dicok foto. Bagus saya. Ini rutinitas setelah hari sholat. Biasanya neng makam yang ini dulu. Ada nih, kita saling mendoakan aja. Ya kalian yang, oh ya sebelumnya mohon maaf lahir dan batin pada segala kesalahanku dan yang tak sengaja dan tidak sengaja, semoga dimaafkan. Dan sebaliknya jika kalian punya masalah kalian dengan saya maafkan. Nah adin yang faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu nyapu. Ibu. Oh, dasar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Segala kelapatan kula kula nyuwun pangapunten. Yuk guys, masih di pemakaman ini, masih bersih-bersih, pokoknya sampai bersih nanti baru pulang, baru ketemu keluarga dan saudara. Wis rampung, meh rampung wis diobong. Putar lagi. Malah action. Kayak malah mau pondroid. Wis dibakar sampahnya. Bersih-bersih. Ya, WC malah ini. Makan malah WC. Wis rampung guys, di ayo bersih-bersih. Tinggal Bali. Ayo Bali. Kan lanjutin menesul. Ada ibu WC sama anaknya. Anaknya mudik. Oh, yeah. Mudik. Kerja di luar kota nggak bisa pulang terus hanya bisa VC. Yang ini kini kondisi kayak gini guys, peroleh mudik dari sana main VC tapi yo iya rasanya rindu jane. Hai guys, wes rampung Bali Madang turu berhubung peroleh nanti neng omah baik turu ya dulu. Berapa? Berapa sih sopo? Nah, perjalanan pulang. Yang ini kilur nek nang desa, jeneng nang desa. Sekarang omah pun desa ya. Ini kayak kayak hutan. Baru nang makam iso, aja lali iso. Wong ora madang iso. Dru iso, Dru. Yuk madang. Oh ya.
nang kono wisuh meneh. Ana apa, Mas? Ayo lali e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal aidin wal faidin, Mbah. Pak. Batin. Dalu kalau stay kalau petan kula kula nyon pangunten. Bismillahirrahmanirrahim. Yo guys, terima kasih wis nonton videoku ya, semoga terhibur lah yo. Ini sekarang situasi dan kondisi sedang dalam wabah ini ya guys. Jadi sholat id hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Pokoknya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Segala kesalahanku mohon dimaafkan dan segala kesalahan akan kumaafkan. Terima kasih. Oke, stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ini buat kebaikan kita juga, buat kebaikan orang lain ya. Makasih, dadah.